petinggi militer ex-Danjen Kopassus dan ex-Pangkostrat tidak mudah untuk didikte oleh seorang Jokowi yang bakal purna bakti selama-lamanya menurut dan berkesesuaian dengan sistem konstitusi yang berdasarkan UUD 1945. Dan pastinya harus berawal melalui proses serah terimakan jabatan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dari Jokowi kepada Prabowo dalam agenda pelantikan upacara Prabowo sebagai Presiden RI. Hasil rekapitulasi KPU yang diumumkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Jo. Putusan sengketa Pilpres oleh MK pada tanggal 22 April tahun 2024. Maka barulah setelahnya kemudian Prabowo Subianto akan menunjuk dan melantik para menteri kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinannya, sesuai hak prerogatif, hak politik absolut seorang Presiden RI dan tentunya para menteri pilihan Prabowo yang sinergitas daripada konsep kepemimpinan seorang Prabowo, serta dapat menampung aspiratif umat bangsa ini lintas SARA. Bukan khusus menampung aspirasi pribadi atau individu Jokowi, seorang yang tentunya bakal banyak mengalami copot gigi taring politiknya kelak seiring munculnya power syndrome kekuasaan dan politik. Walau ada yang tersisa sebuah gigi geraham pada sosok Gibran yang diprediksi tak lebih bakal menjadi ayam sayur di tengah banyak publik asterisk, garis bawah oleh sebab historis hukum Paman Anwar Usman. Garis bawah asterisk. Namun entahlah, jika ternyata belakangan ada muncul gejala-gejala perkembangan politik maupun hukum yang hadir signifikan dan real di tengah publik karena terdapat faktor benang merah psikologisnya dari sisi non-strukturatif atau hubungan emosional atau yang justru akan menambah eratnya hubungan batin antara Jokowi-Gibran di satu pihak dengan Prabowo di lain pihak, hubungan di luar fungsional dan struktural capres-wapres. Presiden RI, apakah Prabowo mau didikte Jokowi? Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik alumni 212. Jika isu publik serta publis ini memiliki sumber informasi yang jelas dengan bukti empirik, tentunya berita akuo merupakan gambaran info A1 bagi publik, maka bisa jadi bukan hanya Kapolri dan Jaksa Agung. Namun apakah Jokowi akan berminat untuk merambah tancapkan kukunya ke kursi KPK termasuk ke kursi Mensesnek yang dijabat oleh seorang asteris garis bawah menteri kesayangan Jokowi sang ex-rektor UGM garis bawah asteris. Namun tentunya Prabowo Subianto yang bakal dilantik menduduki kursi RI 1 pada Oktober tahun 2024 ex petinggi militer ex Danjen Kopassus dan ex Pangkostrat tidak mudah untuk didikte oleh seorang Jokowi yang bakal purna bakti selama-lamanya menurut dan berkesesuaian dengan sistem konstitusi yang berdasarkan UUD 1945. Dan pastinya harus berawal melalui proses serah terimakan jabatan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dari Jokowi kepada Prabowo dalam agenda pelantikan upacara Prabowo sebagai Presiden RI. Hasil rekapitulasi KPU yang diumumkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Jo. Putusan sengketa Pilpres oleh MK pada tanggal 22 April tahun 2024. Maka barulah setelahnya kemudian Prabowo Subianto akan menunjuk dan melantik para menteri kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinannya, sesuai hak prerogatif, hak politik absolut seorang Presiden RI dan tentunya para menteri pilihan Prabowo yang sinergitas daripada konsep kepemimpinan seorang Prabowo, serta dapat menampung aspiratif umat bangsa ini lintas SARA. Bukan khusus menampung aspirasi pribadi atau individu Jokowi, seorang yang tentunya bakal banyak mengalami copot gigi taring politiknya kelak seiring munculnya power syndrome kekuasaan dan politik. Walau ada yang tersisa sebuah gigi geraham pada sosok Gibran yang diprediksi tak lebih bakal menjadi ayam sayur di tengah banyak publik asterisk, garis bawah oleh sebab historis hukum Paman Anwar Usman. Garis bawah asterisk. Namun entahlah, jika ternyata belakangan ada muncul gejala-gejala perkembangan politik maupun hukum yang hadir signifikan dan real di tengah publik karena terdapat faktor benang merah psikologisnya dari sisi non-strukturatif atau hubungan emosional atau yang justru akan menambah eratnya hubungan batin antara Jokowi-Gibran di satu pihak dengan Prabowo di lain pihak, hubungan di luar fungsional dan struktural capres-wapres.
menanggapi rumor bakal mantan presiden minta jatah.